kini ku nikmati. Memang kita, saya tak percaya ini gabungan yang antara parti-parti ini. Ini dia yang mulai jalan lah. Negara kita yang berbilang kaum ni cuma cara barisan nasional je. Cara lain tak boleh. Sebabnya hanya satu sahaja. Untuk kestabilan negara kita, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Dan hanya barisan nasional sahaja di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib yang boleh membuat perkara ini terjadi. Make things happen. Ini barisan nasional sebab dia saya mahukan yang pertama, orang yang di atas sekali yang memimpin kita, imam kita itu adalah Islam dan Melayu. Itu saja. Tidak akan ada tidak akan menjadi Islam yang bermusim kalau kita undi macam kita undi PKR. Okey, saya mengundi Barisan Nasional kerana saya sendiri sebagai generasi muda ingin memastikan generasi muda akan datang terjamin di bawah Barisan Nasional. Ini telah terbukti selama daripada selepas merdeka sehingga sekarang. Pemimpin kita tidak lupakan generasi muda untuk terus memimpin Malaysia maju ke hadapan. Mengundi Barisan Nasional kerana kita nak sokong Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri untuk dia buat transformasi yang lebih hebat selepas kemenangan ini. Jadi kita harap rakyat-rakyat yang tidak menyokong untuk kembali untuk menyokong Barisan Nasional supaya bagi sokongan sepenuhnya kepada PM kita untuk membuatkan satu perubahan yang drastik. Kita perlu mengundi PN kerana ini sahajalah parti yang menentukan orang Islam, orang Melayu yang boleh bekerjasama dalam dengan semua kaum di Malaysia ini. Ini memang khusus untuk membela kesemualah rakyat Malaysia yang ada ni. Kalau untuk parti-parti lain tu kita tak yakin. Sebab kita dah pun 2-3 negeri kita dah bagi, kita tengok dah tak ada. Bukan seperti yang dijanjikan lah. Sebab ni slogan yang PM Datuk Seri Najib ni memang betul lah. Janji ditepati, apa dia cakap, dia bercakap selari dengan perbuatan. Betul.